selama selama menjabat ini kira-kira berapa tahun? Tahun 2020, tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2020 saya dilantik sampai bulan 12 saya mulai tidak bekerja. Bulan 12 nggak bekerja lagi ya? Akhir-akhir bulan 12. Alasannya nggak bekerja apa kira-kira? Karena orang saya tidak dikasih, gaji saya tidak dikasih. Alasan kepala desa tidak memberikan gaji itu apa kira-kira? Yang saya tahu sih katanya karena cacat hukum. Oke, kalau boleh tahu cacat hukum itu kira-kira apa cacat hukumnya? Jadi di waktu penjaringan kami memakai Perbup nomor 35. Sementara katanya harusnya pakai Perda. Nah, itu masalahnya. Tapi saya cari tahu lagi, ternyata Perbup itu sudah dicabut tahun 2017 dan Perda pun berlaku di tahun 2017. Perangkat desa di Desa Sihiong kira-kira ada enggak yang ini adik kerjakan sesuai dengan perintah kepala desa? Banyak apa aja itu? Misalnya kayak kemarin ada soal bantuan untuk